kami sayang kawan-kawan. Yeay, kami sayang semua. Hana, jangan muter-muter macam tu, Hana. Hana, berhentilah. Kamu ini macam mana pula, Hana? Abang tak bertanggung jawab kalau Hana jatuh. Bukan salah abang loh. Jangan salahkan abang ya. Lompatan bermain, ekip dan riang. Bila kita sayang kucing, dapat pahala. Kami sayang kucing. Kucing sangat comel. Wah, ternyata abang juga main loncat-loncat juga sama kayak Hana. Asik kan abang? Yeay, hari kita pusing-pusing lagi. Dahlah, abang tak ada lagi. Nanti mama marah, kaki abang sakit pun. Abang tak nak ikut ke? Seronok, weh. Mimi tak nak ikut ke? Yeay, Mimi ikut. Comelnya Mimi. Macam Hana. Ya kan, abang? Mimi comel macam Hana. Tak adalah macam tu. Lagi comel lagi abang. Ya kan? Mana boleh macam tu? Hana lagi comel daripada abang. Abang tak boleh comel-comel macam tu. Hana lebih comel. Taklah, lebih-lebih lagi si Mimi lagi comel daripada kita orang. Ya kan? Hana, janganlah merajuk. Abang tak bermaksud pun. Hana lagi comel lah kalau macam tu. Maafkan abang lah, Hana. Janganlah merajuk. Nanti mama marah. Mana Hana ada Hana merajuk? Kan memang betul lah tu. Mimi lebih comel daripada kita orang. Ya kan, Mimi? Mimi kucing comel. Mari, Mimi. Ha, baguslah tu. Hana tak merajuk. Abang sempat risau tadi. Comel kali. Lucu kali ya si Mimi. Masya Allah. Wah, kucing comel. Tuh, Mimi nak makan ke? Omar, Hana, tak nak makan dulu ke? Mama dah buat biskuit nih. Wah, Mama buat biskuit. Biskuit kesukaan Hana. Ha, betul tuh, betul. Biskuit buatan Mama pasti sedap. Mestilah. Jom, mari kita makan bersama-sama. Yeay, makan biskuit bersama-sama. Oh, ayo. Sabar ya, Mama kena hias dulu biskuit nih, biar tambah cantik. Kami rindu biskuit buatan Mama. Biskuit buatan Mama pastilah sedap. Tak dihiasin pun tetaplah enak. Ya kan, Abang? Tetap cantik, bukan? Iya, Hana, betul itu. Karena biskuit buatan Mama paling enak sealam semesta. Wah, makasih Omar Hana. Mama jadi tambah senang dengernya. Kejap lagi ya, tunggu ya. Oke, Mama. Oke, Mama. Berlama-lama kemudian. Alhamdulillah, akhirnya siap pun biskuit nih. Wah, cantiknya. Pastilah sedap. Wah, ada sprinkle-sprinklenya. Omar, Hana, kalian boleh duduk. Kita makan sama-sama biskuit nih. Siap, Mama. Mama. Jomlah, Bang. Jom, kita Hana duduk. Taraaa. Wah, sedapnya. Tak sabar Hana makan. Karena biskuitnya sudah jadi, silakan dimakan. Hore. Terima kasih, terima Mama. Terima kasih, Mama. It's Omar, Hana. Jangan pada lupa tahu. Sebelum makan, kita kena apa? Kita kena berdoa dulu, ya kan, Mama? Betul. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Kalau macam tu, jom kita makan sama-sama. Jangan lupa baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sedapnya biskuit Mama memang paling the best. Ini baru terbaik. Mama, nanti kapan-kapan buat lagi ya, soalnya enak banget. Hana suka. Yelah, nanti kapan-kapan Mama buat lagi ya biskuitnya banyak-banyak untuk Omar sama Hana. Omar, Hana, lepas nih, boleh tak bantu tolong Mama? Boleh,
Nak bantu apa, Mama? Hah, lepas nih, Mama nak ke rumah Bibi. Kalian bantu kemas-kemas barang nih, dengan Hana sekalipun. Boleh tak? Pastilah boleh. Boleh, Mama. Ngomong-ngomong, kalian kan tadi main jadi detektif. Nah, nanti boleh tak bantu Mama cari sesuatu? Guna kaca pembesar tuh. Oke, kaca pembesarnya pun ada kak meja tuh. Eh, kaca pembesarnya mana? Kok nggak ada? Tadi Hana taruh situ, kok nggak ada sekarang? Udah hilang. Hah? Udah hilang? Macam mana nih Hana, kaca pembesar kita udah hilang. Kita tidak bisa lagi main jadi detektif. Nak Mama tolong ke buat cari kaca pembesar tuh. Tak payah Mama, kita orang bisa cari sendiri, ya kan Hana? Biar kita orang yang cari kaca pembesar tuh. Betul tuh, betul. Pasti kaca pembesar tuh ada di sekitar sini. Oke lah kalau begitu, semoga kaca pembesarnya bisa cepat ketemu ya. Pergi kemana kaca pembesar tuh? Tadi ada kak sini. Abang kena cari betul-betul. Iya, dah betul lah nih abang cari. Di sini kot. Hah? Kaca pembesar tuh tak ada pula di lah sini. Ya Allah, kasiannya. Meh, Mama tolong ya. Boleh, Mama, boleh. Hana, abang tak jumpa pun kaca pembesar tuh kak sini. Abang, terus kak mana kaca pembesar tuh? Abang, carikan lo betul-betul kaca pembesar tuh. Kalau macam tuh, Hana nak cari ke dapur lah. Siapa tahu kak sini ada. Mimi, kau tahu tak kak mana kaca pembesar? Mimi? Mimi hilang! Hah? Mimi hilang? Ah, Mimi! Macam mana pula, Bang? Kenapa pula dia bisa hilang? Kaca pembesar tuh belum juga ketemu. Mimi dah hilang. Bang, bawa baliklah Mimi tuh. Mimi kucing kesayangan Hana. Hana gak mau kehilangan Mimi. Ih Hana, abang pun tak tahu lah kemana Mimi pergi. Tadi pun abang lihat Mimi sudah tak ada kak sini. Umar, Hana, adalah tuh, tak payah nangis. Nanti kita orang cari bersama-sama. Betul tuh, betul. Nanti kita orang pasti jumpa Mimi. Yalah. Nah, macam tuh lah, tak payah risau. Mama, kalau macam tuh, jom kita orang cari Mimi bersama-sama. Biar Mimi cepat ketemu. Betul juga tuh. Umar, Hana, mari ikut Mama. Mama, tunggu. Mimi, 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 di mana kak Mimi? Mimi, kita orang Mimi, 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 Mimi. Meanwhile. Alhamdulillah, akhirnya sampai pun. Astagfirullah. Alamak, ketinggalan pula koperku. Ya Allah, macam mana pula bisa lupa. Aduh, cuainya. Mimi, Mimi kak mana Tak ada pula di sini. Mimi, pus-pus. Mimi. Mimi, kak mana kau? Tak ada kat sini. Mimi. Hana, Mimi dah jumpa ke? Mama dah cari kat mana-mana tapi tak ada pun. Hana sudah cari kat sini pun tak ada. Tak tahulah Mama Mimi tu ke mana ye. Mama, Hana, Mimi dah jumpa ke? Oma dah cari kemana-mana tapi tak ada pun si Mimi. Kemana kucing tu pergi? Hana pun tak jumpa Mimi. Mimi dah hilang lah tu. Kok biar betul, Hana? Mimi mana mungkin hilang? Mimi kan kucing kesayangan kita. Tak mungkin lah dia hilang. Mama, macam mana nih Mama? Mimi dah hilang. Hana tak nak Mimi hilang.
sebentar. Ya baliklah tuh. Betul kah Mimi bakal balik? Betul lah tuh, kucing punya indera penciuman yang tajam. Dia pasti tahu bau di sekitar sini. Wah, Mimi dah macam detektif lah, macam kita orang mencari rumahnya. Wah, betul juga. Mimi dah macam kita orang jadi detektif. Wah, jagoan Mimi. Kucing siapa dulu? Kucing Omar dan Hana pastilah pandai. Betul itu betul. Nah, Mama, jom kita orang cari lagi si Mimi. Ah, ide bagus itu. Jom kita orang cari ke sana. Siapa tahu Mimi ada di sana kan? Jom kita cari Mimi lagi. Mimi pasti bakal ketemu. Yeay! Tak sabarnya jumpa Mimi. Jom kita cari Mimi. Abang Omar, Mama, tunggulah Hana. Assalamualaikum, Omar, Hana, Papa dah balik. Kosong je rumah ni. Mana semua orang? Hei, mana ni semua orang? Tak ada ke? Jangan-jangan mereka di atas lagi. Cuba aku cek dulu. Mama, Omar, Hana. Wah. Tadi juga kat bilik Omar, Hana. Mana mereka ya? Omar dengan Hana tak bisa sembunyi dari Papa. Tak ada juga mereka kat sini. Kalian tengah main-main ni sama Papa. Umar dengan Hana tak bisa sembunyi. Papa akan datang. 1, 2, 3. Wah, Hana, jumpa kau. Tak ada juga. Kemanalah budak-budak tu pergi? Mama pun tak ada. Wah, aku harus carilah. Mama, Umar, Hana, kalian bertiga beneran gak ada di sini ya? Ya Allah, risaunya aku kalau tak ada di sini pun mereka. Hei, cubalah aku cari kat dapur. Astagfirullah, tak ada juga kat dapur. Kemana lah pergi semua orang nih. Kok jalannya ngendap-ngendap gitu? Kudu cek nih, jangan-jangan mereka maling lagi. Kalau beneran maling sih bahaya nih. Nanti kafeku dicuri-curi lagi ya, nggak mau aku. Lah mana orangnya kok hilang? Oh itu lah orangnya. Woi, mau ngapain itu kalian? Jangan maling woi, maling ya. Sini, aduh kok congek ya mereka itu dipanggil gak kesini-sini. Sini. Nah akhirnya kalian kesini ya. Mau maling ya kalian itu siang-siang kayak gini jalannya ngendap-ngendap kayak gitu. Kayak mau maling tau lah, bikin orang curiga aja. Ih, tak lah makcik, kita orang bukan nak maling lah. Astagfirullah makcik, kita orang nih tengah kehilangan sesuatu. Jadi kita orang cari kat sekitar sini lah. Oh, jadi kan ini kehilangan sesuatu. Kehilangan apa? Kami kehilangan Mimi. Hah? Mimi? Benda apa tuh? Gak tau lah saya. Mimi itu nama kucing kami. Hah, betul tuh betul. Mimi itu kucing kita orang yang paling comel. Makcik nampak tak kucing kita orang? Ciri-ciri dia bulunya warna putih. Mimi punya bulu warna putih. Macam nih makcik foto dia. Tengoklah. Macam tak pernah tengok pun kucing nih. Makcik bantulah carikan Mimi. Dia tuh kucing kesayangan kita orang tau. Makcik minta maaf ya, makcik rasa makcik tak pernah tengok pun kucing tuh lewat sini. Betul ke makcik tak pernah tengok kucing tuh? Iya betul lah, makcik tak pernah tengok pun kucing tuh lewat ke sini. Terus Mimi ke mana? Mimi pasti kesepian jalan sorang-sorang. Jarang ada binatang macam tuh lewat ke sini, ya, paling-paling binatang itulah, tuh tengok tuh. Adanya pun cuma itu doang tuh ayam, gak jelas tuh ya. Dari kemarin gak pergi-pergi dia di situ terus.
terus. Banyak teleknya di sini. Benci sekali saya. Ih, joroknya tuh ayam. Ya sudahlah, Maci. Tak apa macam tuh. Kita orang bakal cari tempat lain lah. Karena Mimi emang gak ada di sini kali ya. Nah, iya, tak apa lah macam tuh. Oh iya, coba kalian cari daerah sana itu. Banyak kucing beranak soalnya. Ada kucing warna putih, hitam putih lah. Siapa tahu kucing ada di sana tuh. Siapa tahu namanya Mimi ya. Mimi siapa tahu di sana. Oke, Maci. Terima kasih banyak udah kasih kita orang petunjuk buat cari kucing kami. Iya, sama-sama. Semoga kucing kalian cepat ketemu ya. Amin. Terima kasih ya, Maci, doanya. Mama, ayo cepatlah cari Mimi. Mama. Iya, sabar, Hana. Sabar. Oke, Maci. Kalau macam tuh, kita orang pergi dulu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Maci. Ya, waalaikumsalam. Hati-hati ya. Cepat ketemu kucingnya. Andainya kucing-kucing tuh baris bertiga kayak begitu. Andai kucingku di rumah kayak mereka itu ya, pasti mereka tuh gak berak sembarangan di rumah. Capek aku bersihin tai-tainya itu. Kucing-kucing tuh, baik aku kasih makan mereka. Halo kucing-kucing, aku bawa makanan nih buat korang. Semoga korang suka ya dengan makananku kali ini. Nih aku bawa pentol banyak nih, besar-besar lagi buat kalian semua. Nih makan ya, mau kan? Nih, makan kenyang-kenyang ya. Baksoku nih besar-besar, cukup lah buat korang-korang semua nih. Pastilah korang suka ya kan? Nah, jom makan. Ngomong-ngomong, bakso tuh tak kegedean kan? Ya, maklum lah, korang kan bertiga. Biar korang nih tak berebut. Biar sama-sama gitu, ya kan? Nah, biar rukun nih kalian. Bye-bye. Makan yang enak, ya. Nah, kalau nak lagi, datang je lah sama aku. Aku ada banyak. Bye-bye, kucing comel. Jumpa lagi. Mana ya semua nih? Dari tadi ku cariin gak ketemu-ketemu. Jam berapa ya ini? Udah jam 5 sore mereka tak balik-balik pun. Atau aku cari mereka saja ya? Jangan-jangan Omar dan Hana dalam bahaya. Astagfirullah. Tak mungkin. Jangan terjadi macam tu. Papa, tolong kita orang terjebak kat sini. Hujannya makin deras. Kalau kita gak bisa pulang gimana? Omar dan Hana tetap tenang ya. Jangan panik. Bentar lagi hujannya reda kok. Kita berdoa saja sama Allah. Iya, Mama. Tapi Hana takut. Hana mau pulang. Iya, Hana. Mama tahu. Kita tunggu saja ya. Supaya hujannya cepat reda. Papa, tolong. Tak mungkin. Astagfirullah. Ya Allah, tak boleh pikir macam itulah. Tapi, atau jangan-jangan... Hana, kau kena pegang kayu itu betul-betul. Abang kena tolong kau. Hana, sabar Hana. Hana, pegangan Hana. Abang kena tolong kau. Hana, sabar Hana. Bentar. Mama, dia mau jatuh. Mau jatuh, Mama. Abang. Macam mana nih, Abang? Hana takut jatuh. Abang, tolonglah. Macam mana ya? Iya, Hana, sabar Hana. Abang pasti tolong kamu. Tolong sabar Hana. Jatuh rasanya. Mama pegang betul-betul. Iya, Omar, Mama. Mama sudah pegang betul-betul. Hati-hati, Omar. Tolong Hana. Ya Allah.
Astagfirullah, Mama, Omar, Hana. Aku kena jemput mereka sekarang juga. Semoga mereka baik-baik aja. Aku harus cepat-cepat ini. Ya Allah, pisaunya aku. Iya, kenapa? Cari siapa kamu, Dek? Pak Ci tengok kucing aku tak? Dia warna putih, macam nih. Kucing warna putih? Meh, Pak Ci tengok. Hah, macam nih, Pak Ci, tengoklah. Macam kenal lah kucing nih. Hah? Betul ke, Pak Ci? Pak Ci pernah tengok? Betul lah, pernah tengok aku kucing nih. Bener-bener mirip lah sama di foto ini. Betul lah aku, betul-betul. Setahu Pak Ci, tadi kucing itu dekat sana. Tapi tak tahu lagi lah sekarang. Cobalah kau cari sendiri. Yeay, Mimi dah jumpa. Terima kasih, Pak Ci. Bucil, tapi Pak Ci tak tahu juga. Yaudahlah, biar aja. Akhirnya kita berjumpa lagi. Ada-ada sajalah budak tu. Assalamualaikum, Pak Ci. Tengok Hana tak? Astagfirullahaladzim. Korang ni kaget-kagetin aja. Untung jantungku ini gak copot ya. Awas nih kalian nih. Sorry Pak Ci. Hei, korang nih nak cari siapa lagi? Bocil yang pendek itu kah? Betul Pak Ci. Oh, bocil itu dekat sana. Wah, wow, terima kasih Pak Ci. Mimi, ke mana lah kau Mimi? Dari tadi aku cari kau tapi kau tak jumpa pun. Mimi, ke mana kau? Muncullah Mimi. Janganlah hilang. Hana, ke mana? Hana, kau ke sana ke? Pus, Mimi. Mimi. Hana. Mimi. Hana. Loh, ke sini kau rupanya. Abang Omar, Mama. Jumpa, Pus. Amboi, Hana. Tak sangka lah kau ada kat sini. Mama kan dah kata jangan kemana-mana tanpa sepengetahuan Mama. Pikir risau aja kau ini, Hana. Hei, Hana, Hana, masih baiklah kau ini ketemu. Coba kalau dah hilang, kita juga yang susah. Maafin Hana ya, Mama, Abang Omar. Hana janji gak lakuin lagi. Hana, kawan sudah cari kat sini. Macam mana? Mimi dah ketemu belum? Belum, Mimi belum jumpa lagi. Hana dah cari ke mana-mana tapi Mimi tak jumpa pun. Hah? Macam mana boleh macam tu? Dah lah tu, biarlah dia balik sendiri. Tak payahlah kita cari-cari lagi, dah sore ni. Betul ke dia bisa balik sendiri? Hana, Mama kan dah kata Mimi kan kucing comel, baik. Pastilah dia bisa balik sendiri. Apalah dia rumah kita tu. Ha, betul tu kata Mama. Udahlah Hana, tak payahlah kau risau lagi. Ha, betul juga tu. Jomlah kita balik. Hah? Kucing nak beli apa kau? Hei, silakanlah dipilih. Ada banyak nih makanan. Astagfirullah, itu kan Mimi. Ngapain Mimi di situ ya? Amboi, patutlah kucing kita di rumah. Rupanya ke sini dia. Mimi, kenapa kau bisa ke sini? Orang rumah pada cari kau, Mimi. Amboi, ternyata ini pemilik kucingnya. Dari tadi kucing ini ke sini. Lagi gue bukan takoyaki nih, dia mau itu. Tapi kucing saya tak doyan makanan macam itu. Maaf ya, Pak Ci. Dek, ada macam itu kah? Ya sudahlah, tak apa, tak apa. Hah, oke lah kalau macam itu, Pak Ci. Terima kasih banyak karena sudah jaga kucing nih. Ya, no mungkin problem. Mungkin kucing ini sudah dicari sama anak-anak saya di rumah. Karena ini kucing kesayangan mereka. Terima kasih banyak ya Pak Ci. Kalau macam tu saya pamit dulu. Assalamualaikum. Oke, sama-sama. Waalaikumsalam. Hah, Mimi akhirnya kau jumpa. Jom kita balik ke rumah. Omar dan Hana pasti suka karena Mimi dah jumpa.
Tuh, dari tadi korang mama tengok nangis. Je, udahlah tak payah risau. Mama, bila Mimi balik, Hana rindu. Kalau Mimi tak balik, macam mana mama? Taklah tuh, mama kan dah kata Mimi pasti balik. Mana mungkin dia tersesat. Dah, lebih baik kita berdoa sama Allah supaya Allah bisa bantu cari Mimi. Baik, mama. Nah, macam itulah baru pandai. Mimi, pasti orang-orang risau gara-gara kau hilang. Kemana aja lah kau, Mimi? Assalamualaikum, Omar, Hana. Tengoklah apa yang papa jumpa, kan? Wah, papa udah balik. Wah, Mimi udah jumpa. Papa, terima kasih, Papa. Papa jumpa Mimi tak mana. Seharian tahu kita orang cari Mimi. Oh iya, papa jumpa Mimi kak warung takoyaki tadi. Tengah beli takoyaki dia. Terus papa bawa sini deh. Ada-ada aja lah Mimi. Alhamdulillah. Berlama-lama kemudian. Hana, setelah seharian kita orang cari Mimi, akhirnya Mimi ketemu. Alhamdulillah. Iya, senang banget. Terima kasih ya Allah. Terima kasih juga Papa udah dapatkan Mimi. Iya, sama-sama. Ini semua karena atas izin Allah. Nah, jaga baik-baik ya si Mimi, jangan sampai hilang lagi loh. Baik, Papa. Omar pasti Hana akan jaga Mimi. Hana bakal jaga Mimi baik-baik dan enggak ninggalin Mimi sorang-sorang. Ah, betul itu. Dan kita juga jangan lupa bagi Mimi makan dan minum supaya dia gak kabur lagi tuh. Pastilah mama, tak bakal lupa pun. Ah, Mimi, dengar tuh. Kalau nak kemana-mana tuh, bilang dulu. Jangan asal kabur gitu aja. Bikin orang risau je. Karena Mimi dah ketemu dan kita orang bersama-sama Kak Zeni, jom kita orang main bareng Mimi. Jom mama, kita main bersama-sama. Jom mama, kita main bersama-sama. Jom mama, kita main bersama-sama. Jom mama, kita main bersama-sama.